telah berhasil menghentikan aksi biadab dari tersangka MRI 21 tahun yang kami duga berperilaku layaknya serial killer atau pembunuhan berantai. Tanggal 25 Februari 2021 pada pukul 7.30 dengan korban atas nama Diska Putri 17 tahun warga Cibung Bulan ditemukan dalam bungkusan plastik berwarna hitam. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, awalnya tersangka tidak mengakui, menolak. Terdapat foto korban kedua atas nama Elisia Risnawati 23 tahun yang baru saja dibuang atau dibunuh, dibuang di daerah Pasir Angin Megamendung. Korban ya, dimasukkan ke dalam tas ini. Jadi setelah dimasukkan ke dalam plastik, kemudian korban dimasukkan ke dalam tas ini, dibawa, digendong, gendong ya, menggunakan motor baru sampai di TKP. Tersangka ini berjanjian ya, kenalan lewat media sosial, kemudian ketemu, dibawa dengan iming-iming sejumlah uang, dibawa ke sebuah penginapan, selesai berkencan, korban dihabisi nyawa dengan cara cekik, kemudian barang-barangnya diambil. Hanya sekitar 2 minggu melakukan, kemudian tersangka kembali melakukan, dan ada kecenderungan untuk menikmati